Kabar Terkini. Welcome back to YouTube channel Terkini, Media Korea Masa Kini. Kali ini kita udah ada di Kipjang Cafe yang ada di kawasan Peak 2. Yuk kita masuk. Restoran Kipjang Cafe and Eatery berada di Ruko Golf Island, Pantai Indah Kapuk. Restoran ini memiliki desain yang simple dan minimalis dengan nuansa warna kuning dan krem, sehingga membuatnya terkesan estetik. Tidak lupa, mereka menambahkan unsur Korea dengan tulisan Hangul, foto BTS, serta aktor dan aktris Korea. Pada kali ini, kita memesan banyak menu loh, mulai dari kimchi fried rice, tteokbokki, ramyeon, doshirak, bungeopang, dan hotdog. Sementara untuk minumannya, kita memesan Bang Army, Tagi-tagi, Ice Lychee Tea, dan Orangey. Oh iya, mulai dari 10 ribuan aja, kamu dapat mencoba menu-menu di atas loh. Jadi, kalau dari segi harga, menurut redaksi Terkini, masih sangat affordable. Apalagi banyak menu sharing, sehingga kamu dapat memakannya bersama dengan teman-temanmu. Jajan! Jadi kita udah mesen makanan-makanan yang ada di Kipjang nih. Yang pertama ada kimchi bokkeumbap, terus ada ramyeon, tteokbokki, yeonnal doshirak, bungeopang, hotdog, odeng. Dan kita juga mesen minuman orangey, ice lychee tea, dagi jui, dan bang army. Yuk mari kita coba. Yang pertama, lychee tea, kita coba dulu yuk. Rasanya manis dan segar sekali. Rasa banget rasa lychee-nya. Iya. Yang kedua, ayo kita coba orangey. Manis dan segar banget jeruknya. Aku juga ya. Bener. Enak, nggak asem banget kok. Rasanya manis, asem, dan segar yang pasti. Selanjutnya kita akan coba lagi cuy. Rasa strawberry. Nggak manis. Terus dia kayak jus gitu ya? Iya, lebih kayak jus. Dan rasanya segar banget. Semuanya segar kan? Dan terakhir kita bakal cobain Bang Army. Diaduk dulu ya, ya, biar rata. Wah, sepertinya enak. Coba. Segar, asam gitu, tapi enak. Iya, kayak lemon-lemon gitu gak sih? Ini ada lemon sama passion fruitnya, iya. Jadi segar banget, wajib pesen. Ini salah satu menu bestseller dari Kipjang. Selanjutnya kita bakal cobain makanan-makanan yang ada di Kipjang. Yang pertama itu ada bokkeumbap. Yuk kita coba. Rasa kimchi bokkeumbapnya, kimchinya nggak terlalu berasa. Tapi karena kurang dominan itu, jadi cocok untuk lidah orang Indonesia yang belum terbiasa makan kimchi. Iya. Selanjutnya kita bakal nyobain ramyeon. Coba. Aku belum ngambil lagi. Kenapa? Apa-apa? Susah banget ngambilnya. Cocok banget nih dimakan pas lagi hujan-hujan. Rasanya juga nggak pedas banget kok. Jadi semua orang bisa makan, iya. Bahkan yang gak suka pedas pun bisa makan ini. Iya, benar.
selanjutnya kita bakal nyobain tteokbokki. Yuk kita coba tteokbokki. Nyobain odengnya dulu nih. Asam manis gitu ya bumbunya. Toknya juga kenyal banget kok. Jadi enggak kayak tok yang keras gitu. Jadi gak mau dikunyah ya. Enak banget pokoknya tteokbokkinya. Ini mainnya nih. Nah ini nih yang paling menarik karena harus dikocok dulu sebelum dimakan. Ini style Korea, kalau mau makan dosirak, yenal dosirak ya. Kita tutup. Terus dicek-cek. Cara makannya gini loh guys. Mau juga dong. Beneran. Nah sekarang kita buka ya. Tunggu, kayaknya kurang lama deh. Kurang. Nah, jangan kelamaan, ntar dia oh, iya. Dingin. 1, 2, 3. Wow. Penasaran nih, gimana kayak rasanya? Kayak waktu di Indonesia, kayak di kita cobain. Ini bekal makanan orang Korea zaman dulu. Kita coba yuk. Biar coba kimchinya juga. Rasanya tuh simpel gitu. Kombinasinya enak banget, cocok dijadiin satu. Selanjutnya kita bakal nyobain dessert Korea. Yang pertama ada hotdog sama bungepang. Yuk kita coba. Potek dulu ya. Nih. Wow. Potek lagi deh. Dikit lagi. Kita cobain. Cobain ya. Rasanya ada isiannya ya. Rasanya kayak roti manis gitu. Dalamnya tuh kayak semacam gula ya kayaknya. Gula madu mungkin ya. Itu yang bikin manis jadinya. Tapi gak bikin enak kok. Ini apa? Last but not least, kita akan cobain bungepang. Potek lagi. Kamu tim apa? Tim kepala apa tim ekor? Kamu tim ekor. Iya. Nih, okay. Aku kita tim kepala. Berarti ekornya nggak ada isinya ya? Ada di tengah. Isinya bungepangnya sama kayak hotdog tadi. Cuman bungepang ini lebih kayak teksturnya itu lebih kayak bolu ya. Enak, rasanya manis banget. Kayaknya aku harus nyobain tengahnya deh. Biar tahu isinya. Enak kok. Enak kan? Rasanya kayak bolu manis. Kayak merah ya? Kita rekomendasi bungepang. Itu dia, tadi kita udah nyobain makanan dan minuman yang ada di Kepjang Cafe. Untuk sobat terkini yang mau nyobain, bisa langsung datang ke Pik 2, alamatnya di sini ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share.